Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa dilihat dari Flipper wallpaper ini? Selintas terlihat biasa saja, tapi pasti banyak teman yang pernah menemukan masalah yang seperti kami alami ini. Terlihat, kita nyalakan. Pernah merasakan hal seperti ini atau mengalami seperti ini? Pasti banyak sekali yang rekan-rekan pernah mengalami. Gimana? Pasti banyak sekali ya rekan-rekan yang pernah mengalami hal seperti ini. Gimana solusinya? Apa cara yang harus digunakan untuk memperbaikinya? Sangat simpel, teman-teman. Ayo langsung kita perbaiki, sangat murah, tidak sampai 50.000 sudah beres, bahkan hanya 20.000 mungkin beres. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita copot dulu semua baut yang ada di sini ya teman-teman. Kita copot semuanya. Setelah kita copot semua, kita bongkar. Nah, ini kita sudah ganti kabelnya, karena kalau kabel bawaan, dia ukurannya tidak panjang. Nah, kita lihat di sini, permasalahannya ada di sini, teman-teman. Langsung ke permasalahannya. Jadi kita bongkar dulu semuanya. Kita bongkar soketnya. Nah, ini di sini kita bongkar lagi. Total semua kita lepas saja nih. Lepas. Setelah semua terlepas, baut-bautnya nih di sini kita lepas lagi dengan cara ini kita dorong aja, teman-teman. Langsung kita dorong. Tekan bagian. Nah, saklarnya ini kita lepas. Lalu bagian mana yang harus kita ganti? Ini yang menyebabkan sudah tidak stabil lagi adalah bagian kuningannya ini, teman-teman. Kita lihat di sini nih. Sudah lepas dari, kalau kami ngomong gotri, ini sudah tidak kencang lagi, teman-teman nih. Ini sudah tidak elastis, jadi kuningan ini yang harus diganti. Ininya masih utuh, ini tidak masalah, mau dipakai bertahun lagi juga nggak masalah. Dan kita ganti dengan yang baru. Ini ada jualannya, harga eceran kisaran 40.000 ini, teman-teman. Jadi tidak usah ganti clipper yang baru, tapi kita cek dulu bagian mana yang rusak, kita ganti dengan onderdil tersebut. Di sini saya sudah ada menyiapkan yang baru. Ini yang lama ya, teman-teman ya. Sudah benggang, longgar. Nih. Oke, sudah dipakai lagi. Lalu kita pasang bagian kuningan yang baru ini seperti yang tadi ya. Seperti yang semula dengan cara yang sama. Oke. Ini teman-teman sudah terpasang. Ini caranya ya. Lalu kita pasang lagi di bagian alat ini, tapi kita bersihkan terlebih dahulu ya. Sudah kotor, sekalian kita pembersihan. Caranya sama dengan langkah awal,
yaitu kita kembalikan ke posisi semula. Ini teman-teman, pelan-pelan saja. Kalau kita merasa lubangnya sudah pas di saklar yang atas ini, kita dorong agak kuat, nggak apa-apa, aman, agar kencang. Nah, ini sudah terpasang dengan kuningan yang baru. Kita coba. Nah, sudah enak lagi ya nih. Ini pastikan sudah hilang bunyi letek-leteknya. Sangat simpel teman-teman, mudah, tidak butuh biaya banyak dan tidak makan waktu yang lama. Untuk pembuktian, ayo kita pasang kabelnya lagi. Kita pasang kabelnya untuk pembuktian ya teman-teman ya. Oke, kita pasang dulu kabelnya. Soketnya kita pasang lagi, awas salah tempat. Oke, pasang lagi. Bagian yang sama. Setelah semuanya kembali terpasang, kita tutup lagi teman-teman. Pasang bautnya. Selesai, kita kembali ke listrik. Kita colokkan lagi. Oke teman-teman, selesai. Kita tinggal pembuktian ya, tinggal pengetesan apakah berhasil atau tidak. Kita langsung tes bareng-bareng dan merekayasa teman-teman ya, dan sempurna, jadi seperti semula, tidak ada tak-tak-tak-tak lagi, atau yang sering kita sebut bunyi clipper kletek-kletek, sudah hilang. Oke teman-teman, demikian tips dari kami di Bagas Raya Channel, cara mudah memperbaiki bunyi kletek-kletek pada clipper, super taper dan sejenisnya, dan yang sering mati hidup ya di sini tadi ya, sudah kita temukan bareng-bareng persoalannya dan kita sudah pecahkan bersama, kita sudah dandanin. Semoga bermanfaat teman-teman, jangan lupa ya dukung channel kami agar terus berkembang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.